Oke, selamat pagi, murid kelas kelas 12 ya. Hari ini kita masuk di pertemuan 11 di buku kamu yang 2A halaman 30-32 ya. Jadi kamu bisa lihat bukunya, di sini sudah ada langsung artikan dia ya. Nah, di sini Losa akan bacakan mulai dari halaman 30. Di halaman 30 itu di linguistic point ada yang Losa tandai dengan kata benda ya, itu namanya kata benda. Mingce kata benda plus kata lokasi ya, kata lokasi. Nah, untuk yang pertama itu lokasi A ya, itu sesia untuk sekolah ya, sesia untuk sekolah. Terus isiannya itu setelah sesia itu ada yang pertama itu bagian depan, di depan ada ya, di depan ada gitu ya. Ada yaitu you-nya ya. Jadi kalimatnya langsung bacakan champion strip champion you tusukan. Nah, tusukan itulah perpustakaan. Terus hopian strip homian you chankuan. Bagian belakang, di belakang ada restoran gitu ya. Chopian chomian you sutian. Bagian kiri atau di kiri ada toko buku. Yopian, yomian, yo, ti, tie, chan. Bagian kanan atau di kanan ada stasiun MRT. Terus selanjutnya, tui mian, yo, ting, che, chan. Di seberang ada tempat parkir ya. Oke, itu yang A kecil itu yang langsung tulis sekolah itu udah selesai ya. Sekarang yang B kecil sama juga di buku ada, kamu bisa lihat sambil ya. Nah, hotel ya, ya yang pertama itu hotel, jiutian. Pangbian you pas langsung dibacakan terus ya. Bagian samping ada terminal bus. Baru yang selanjutnya kou zhongxin itu pusat pembelajaran. Lipian atau limian, yau chanquan, bagian dalam atau di dalam ada restoran. Chaoji shichang itu supermarket. Waipian atau waimian, yau de shizhan. Nah, supermarket bagian luar atau di luarnya ada itu halter taksi ya, tempat khusus pemberhentian taksi di sana. Dan siapa yang mau naik taksi pun itu harus di halte-nya, tidak sembarangan ya. Oke, selanjutnya yang halaman 31 ya. Yang halaman 31 itu ini bagian C ya. Dan bagian C itu adalah setulis di kecil itu meja ya, meja. Chuozi itu meja. Sangpian atau sangmian yau yipen su, bagian atas atau di atas ada satu buku. Terus zuozi xiapian atau xiamian yau yike su bao, meja bagian bawah atau di bawahnya ada sebuah tas sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk dia ke tips ya, tips. Nah, kita bisa lihat di tips ini los nomori dia dengan nomor 2 dari plus lo kata lokasi ya, yaitu wang fangwei shi atau chu shuo shi ya. Nah, itulah dia. Maksudnya dari plus kata lokasi. A kecil los namakan dia A kecil itu ada saya ya, baru urutannya itu kesampai semua. Saya dari ya, dari semua. Saya dari bagian depan, di depan ya, lihat kan ya. Nah, wo wang qianbian atau qianmian kan wo wang. Nah, itu bagian qianbian itu bagian depan atau di depan lihat gitu ya. Wo wang houbian houmian kan. Saya dari bagian belakang atau di belakang lihat ya. Terus wo wang sangpian sangmian kan. Saya dari bagian atas atau di atas lihat. Wo wang xiapian xiamian kan. Saya dari bagian bawah atau di bawah lihat ya.
Lanjut kita lihat yang bagian B-nya ya. Bagian B-nya ada itu tulisan terus lanjutannya yang di bagian 2 itu ya, di bagian 2 itu ada setelah saya yang terakhir dari bagian bawah, di bawah itu lihat ya. Terus yang B kecilnya itu ya, B kecilnya itu ada tulisan titi wang tusu pancoci. Jadi itulah artinya. Adik laki-laki dari perpustakaan berjalan pergi gitu ya. Terus titi wang yule chang zhou qi, adik laki-laki dari tempat bermain berjalan pergi gitu ya. Oke. Nah, di halaman 32 sekarang ya, halaman 32. Halaman 32 tentang pang tindih kata kerja ya, halaman 32. Halaman 32. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat itu di halaman 32 itu bagian ketiga lah setulis ya. Itu tumpang tindi kata kerja, yaitu tung shi zhong bie ya, zhong bie. Oke, yang pertama kita lihat yang bagian A, wo men qi na li zao zao ba. Bacanya na. Nah, ya. Nah, nali ya, nali, nada keempat ya, nali ini nada ketiga. Woman qi nali, cao cao pa. Kita pergi ke sana mencari, gitu ya maksudnya. Baru lanjutannya, woman qi nali, kan kan pa. Nah, kita pergi ke sana, lihat lihat, nah ya, lihat lihat, nah yuk, gitu ya. Pa itu artinya yuk, gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, woman qi nali. Jauh-jauh, pak. Kita pergi ke sana jalan, ya. Jauh-jauh itu jalan. Yuk, gitu ya. Oke, bagian B nya. Nah, di bagian B nya itu woman jumpe-jumpe, pak. Nah, itu dia jumpe-jumpe nya dua kali. Sebenarnya artinya itu adalah mempersiapkan, ya. Mempersiapkan, yuk, gitu ya. Woman siusi-siusi, pak. Kita istirahat, ya. Istirahat. Yuk. Jadi dia seolah-olah dia mengajak dengan kata-kata berulang-ulang ya, berulang-ulang. Itulah yang namanya tumpang tindih kata kerja ya. Berulang-ulang dia ya, jumpe-jumpe, siusi-siusi itu berulang-ulang dia menyebutnya. Seolah-olah dia mengajak orang untuk mempersiapkan atau istirahat gitu ya. Dan yang terakhir, woman jencha-jencha pak. Kita periksa ya, memeriksa. Yuk ya. Oke, sampai di sini pertemuan ya, pertemuan 12 ini. Pertemuan 11 ini ya, pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 ini. Jadi jangan lupa ya kamu jangan lupa kamu apa ya, kamu mengerjakannya kirim ke WA Lause ya, kirim ke WA Lause ya, selain uji diri ini ya. Nah, itu semua kamu tulis ya, dari halaman 30 sampai 32 itu kamu tulis ya, bacaannya, tulisan Mandarinnya dan artinya, kirim ke WA Lause ya, 1, 2, 3 halaman
ya, 3 halaman. Nggak usah kasih plus 15 ya, nilai untuk ditambahkan ke nilai tugas. Oke, sampai di sini pertemuan 11 hari ini. Sajian, sisi.